dan rito Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyelamatkan agama bangsa dan negara. Teruslah kita bersatu dalam membela agama bangsa dan negara. Nabi berpesan kepada kita semua Alaikum bil jama'ah Fa inna yadullahi ma'al jama'ah Wajib atas kamu sekalian Berjama'ah Berjuang bersama Bersatu padu Dalam menegakkan agama Allah Sesungguhnya pertolongan Allah Keberkahan dari Allah Ada pada kebersamaan Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga alladzina amanu yang surkum wa hei orang-orang yang beriman jika kamu sungguh-sungguh memenangkan agama Allah membela agama Allah niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian dan Allah akan kokohkan setiap langkah perjuanganmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Abdurrahman ya. Uh, dari Mampang Abdul Rahim. Abdul Rahim dari Mampang. Terima kasih. Baik, mengenai Ustadz Bakhtiar Nasir, beliau sahabat saya, kawan saya. Selama ini uh, yang saya tahu beliau baik dan beliau juga termasuk panitia uh, daripada aksi 411, 212, begitu juga aksi-aksi yang lainnya. Kalau sekarang berdar rekaman, saya tidak tahu rekaman di mana, Uh, juga kapan saya juga tidak jelas kalau berderekaman rekaman uh, beliau mengkritisi yaitu tentang panitia 212 mungkin saya khusnudon yang dimaksud adalah oknum jadi kalau oknum ya di mana saja oknum ada saja yang tidak baik jadi kalau dikatakan ada gak oknum yang ingin menjual suatu gerakan selalu ada ada gak oknum yang ingin menunggangi suatu aksi selalu ada ya yeah, kuat ada gak oknum yang ingin mencari keuntungan materi dari suatu acara? Itu selalu ada. Bahkan kadang-kadang acara maulid saja ada oknum yang mencari untung, ada juga ya kuat. Nah, cuman cara-cara oknum ini kan ada yang caranya bagus, ada yang caranya tidak tidak bagus. Ada acara maulid di mana-mana, tapi di jalanan banyak yang dagang. Itu juga memanfaatkan namanya. Nah, cuman memanfaatkannya dengan cara yang yang baik, saudara. Nah ada juga yang lagi bikin acara maulid dia cari sumbangan kemana-mana bilangnya buat maulid ngatunya dimakan sendiri. Nah ini cara yang tidak tidak baik. Jadi kalau soal manfaat memanfaatkan suatu acara aksir yuni sampai maulid ada saja oknum-oknum yang berbuat seperti itu baik dengan dengan cara yang bagus maupun dengan cara yang tidak tidak bagus. Saya pikir akan disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir itu mestinya kita uh, kita jadikan sebagai cambuk, kita jadikan sebagai apa namanya motivasi buat kita untuk menjaga kepanitiaan. Jangan sampai ada oknum-oknum seperti yang beliau sebutkan tersebut ada di dalam kepanitiaan. Nah, itu itu kita kita menilainya husnuzan, jangan mau kita diadu diadu domba. Kira-kira jelas ya. Nah, karena itu insyaallah uh, orang-orang tua yang di 212 E, saat ini sebagian untuk ikut e, saya dorong mereka yang tua-tua ini untuk ikut masuk dalam kepanitiaan. Kalau saya kan nggak mungkin ikut dan saya memang udah nggak 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 bisa untuk ikut-ikut kepanitiaan semacam itu karena kita punya kesibukan perjuangan yang berbeda. Tapi saya tetap mendukung satu 212 dan acara yang digelar selama semuanya dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berlaku. Hanya saya mendorong beberapa kiai-kiai sepuh dari 212. Contohnya seperti kiai Haji Nur Mungkin kenal. Beliau dari Fuhab ya. Dulu beliau panitia juga di 212 2016. Nah kita amanatkan ke beliau, Ustadz uh, tolong lihat-lihat itu panitia-panitia yang muda, tolong dijaga, tolong diberikan masukan, tolong diberikan nasihat. Nah jadi nggak usah khawatir. Yang tua-tua banyak yang menjaga itu, Insya Allah kekhawatiran daripada Ustadz Bakhtiar Nasir tidak terjadi. Nah, tapi jadi kita sikapi secara sikap positif saja, anggap itu sebagai masukan, anggap itu sebagai teguran untuk kita menjaga jangan sampai 212 dua, dua ini diperjualbelikan, Saudara. Karena sekarang ini nggak boleh ngumpul sedikit bisa dijual ya, kuat. Apalagi mau capres ini sedikit lagi nih pilpres. Wah, ngumpul 10 orang aja bisa dijual, apalagi ngumpul jutaan orang. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai panitia. Nah, saya sendiri dulu dengan Ustadz Baktiar Nasir kami jadi panitia di 2016. Kan yang fitnah juga banyak. E, katanya kita nih dibayarlah dengan kelompok ini, dengan kelompok itu. Kemudian katanya saya dan Baktiar Nasir ini, saudara e, ngumpulin orang dari mana-mana itu ada donaturnya. Nanti disebut donaturnya dari sini, donatur dari situ. Saya pikir Ustaz Baktiar Nasir juga tahulah lah. Dulu waktu beliau jadi panitia juga beliau di, di, di dihantam oleh berbagai macam fit, fitnah. Saya pikir kalau beliau sudah tahu itu, insya Allah beliau juga tidak sembarangan untuk memfitnah panitia yang yang ada saat ini. Mungkin, makanya tadi saya katakan, khusnudon mungkin dari maksud ada oknum-oknum yang beliau khawatir memanfaatkan. Karena dulu di 2016 juga ada oknum-oknum ya kuat. Cuman kita jaga, kita kunci supaya mereka tidak bisa memanfaatkan daripada gerakan tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah.